dengan siapa nih kak? Saya Agung, saya dari Gunster Goldfish. Ini lomba persiapannya gimana nih kak? Lomba ini dimulai dari bulan Agustus dan dinilai hari ini bulan Oktober 2021. Tujuannya diadain lomba ini apa sih kak, kontes ini? Tujuannya Gunster Goldfish untuk memperkenalkan Mas Koki Lampung ke luar Indonesia biar tahu semua kalau di Lampung ini ada juga pecinta Mas Koki. Kontes ini namanya kontes apa nih kak? Kontes ini namanya Keeping Contest. Keeping Contest itu dari breeder kita sendiri, kita kasih ke pendaftaran, mereka ngambil ikan, mereka gedein ikan, biar nanti ikan itu dibesarkan sama keeping, nanti setelah 2 bulan baru dikumpul kembali untuk kita laksanakan penilaian. Adapun penilaiannya itu nanti di situ ada balance, ada color, ada size, ada entry performance. Performance itu nanti dia berenangnya bagus, dia berenangnya pokoknya bagus lah, kayak gitu. Kedepannya gimana nih kontes ini? Kedepannya semoga peserta kontes di Lampung semakin banyak yang support, jadi Lampung menjadi the best lah, go nasional lah. Oke kak, makasih kak, semangat kak. Oke. Ya hari ini kita ketemu peserta kontes. Kontes. Keeping kontes. Ya dengan Mbak siapa Mbak? Nadia Octavia. Boleh tahu media sosialnya Mbak? Kalau Facebook Nadia Octavia, kalau IG-nya Nadia A Okt sama Nadia Farm, Nadia Farm 99. Ikut kontes ini tujuannya apa Mbak? Tujuannya sih lebih belajar untuk nge-grooming itu gimana, terus belajar lagi kalau misalkan ikan itu kita set apa kita gedein jadinya gimana, sambil kita silaturahmi juga, sambil kita kumpul-kumpul ngobrol sharing bagi-bagi ilmu lah. Ada perawatan yang signifikan nggak buat ikan yang dikontes? Kalau perawatan sih pasti penting karena ini kan kontes ya, lomba gitu kan. Jadi kita tuh harus intens sama ikan yang kita lomba ini. Lebih fokus untuk yang kontes gitu. Difokusin dibanding ikan-ikan yang kita pelihara biasa. Gitu. Secara overall sih sebenarnya nomor 8 kalau gue lihat. Kedua itu sebenarnya nomor itu tuh, nomor 6. Dia emang karakternya, gue lihat emang modelnya begitu. Ini kita bicara before after ya? Iya benar. Ini kan ngeliatnya dari before afternya ya? Iya. Kalau kita bicara before afternya, ini nomor 1, 6 nomor 2, 7 nomor 3. Gitu loh. 7 bagus, tapi kurang fresh itu ikan. Grow-nya sebenarnya bagus. Dia sudah ini juga, sudah apa, sudah sesuai juga. Sisanya overall ya hampir sama-sama aja gitu loh. Masih sebenarnya secara keseluruhan yang lain ini kurang ajar lagi makannya. Ada makan ya kok ya? Iya, sebenarnya sih udah inilah, udah apa namanya? Udah ini, kalau itu kan juga yang nomor 6. Dia emang karakter badannya begitu.
mau dihajar gimana pun juga, timingnya pasti bisa besar lagi lah, dia baru bisa turun terus-terusnya gitu. Kalau secara keseluruhan sih itu. Ini mau dinilainya dari diperator kan? Iya. Ya kalau gue lihat sih itu aja sih, lebih positifnya. Pertama ini before-nya kurang lebih hampir semua mirip. Gue lihat semuanya hampir mirip. Cuman ini terbaik lah gitu loh. Dia grow-nya, warnanya, performance-nya baiklah ini semuanya gitu loh. Sisanya sebenarnya masih kurang matang hitungan gua. Cuman nomor 6 sudah oke lah, sesuai sama targetnya lah. Kalau 2 bulan grooming itu kurang lebih wajar gitu. Karakter 6 itu dilihat dari before-nya sampai sekarang wajar gitu. Udah gitu size-nya juga bagus, warnanya juga bagus, performnya juga bagus. Itu aja sih. Nomor 6 ya kok ya. Terus kalau yang nomor 7 itu kok? Nomor 7 itu sebenarnya semuanya balance. Bagus juga, cuman ya itu, ikannya nggak top performance. Bener itu performance-nya, kita bicara performance-nya, itu ikan lagi ada masalah gitu. Tapi dari grow-nya, dari kurvanya, dari before after-nya, sebenarnya sudah bagus gitu loh. Dia bisa bikin kan sudah mulai ngebentuk gitu loh kurvanya. Kalau yang ini kan sebenarnya dia kurvanya masih seperti awal semua. Kalau kurva nomor 7 sebenarnya dia bisa terjadi juara 2 menurut gua kalau seandainya itu ikan perform gitu loh, itu ikan goyang-goyang gitu, nggak stabil gitu. Sebenarnya balance-nya bagus dia. Iya. Nomor 7 itu bagus, bulky-nya dia udah hampir dapat, walaupun nggak segini gitu loh. Tapi dia kurvanya udah mulai, kan kurva datang semua masih begini. Iya, masih agak gepeng gini kan. Ini tuh udah mulai ngebentuk gini gitu loh. Udah mulai kurvanya tuh udah mulai parabolik gitu. Parabolik. Kalau yang nomor 6 emang karakternya begitu. Itu sampai jumbo juga begitu terus kan sih. Gepeng-gepeng gitu. Iya. Tapi emang udah sesuai dia gitu loh. Dengan waktu yang ada 2 bulan sudah sesuai gitu. Udah sih paling gitu doang kalau mau lihat. Sisanya ya kurang lebih ya ini. Cuman sebenarnya kalau bakat dari keseluruhan ikan yang kalau ada bakat, kalau bicara kita nggak before after ya, kalau kita bicara nggak before after itu nomor 7 kalau performance bagus itu justru menurut gua itulah yang bisa perang gitu loh. Nomor 7 kok ya? Iya. Kalau dilihat bakat ya kok ya? Kalau kita anggap kita, gue nggak main hitung before after ya. Iya, iya. Kalau gue nggak hitung before after, nomor 7 itu lah the best badannya gitu loh. Cuman saya kurang performa juga gitu. Iya. Sebenarnya kedua bakat terbagus nomor 9 ini nih. Nomor 9. Cuman ini pernah sakit kayaknya, udah ngebebek jalannya. Rampus juga bebek. Iya. Apalagi dilihat dari before after-nya cuma dari 10 loh. Nomor 9 ini ya? Iya, nomor 9 ini gue lihat sebenarnya bakatnya gak bagus. Dua inilah gue lihat kalau yang kita bicara, kita fight di lomba tanpa lihat before after, sebenarnya bahan terbaiknya 7 sama 9. Gitu loh. Kalau bicara lomba di luar, ini bagus, tapi kurvanya masih kurang parabolik. Tapi kalau bicara performance kita nge-grooming, ya udah ini terbaik gitu loh. Emang harusnya sudah begini 2 bulan gitu. Size-nya
Iya, dari ya kita bukan dilihat dari size juga, kita lebih lihat ke balance-nya. Dia gemuk nggak gemuk benar, terus juga nggak kurus juga. Sama balance lah gitu loh, seimbang dia semua badannya gitu loh. Bicara kurvanya ya karakternya begitu dari awal gitu. Kalau ini kurvanya sebenarnya masih bisa maksimalin, cuman kurus. Iya. Ya ini sisanya sih kurus-kurus aja sih sebenarnya. Sebenarnya bakatnya sih kalau gue lihat sebenarnya hampir sama gitu loh. Iya. Jadi beritahukan. Okay. Ya kalau kita ini bicara keeping contest, kemampuan kita maksimalin ikan dalam waktu 2 bulan. Kalau bicara maksimalin ikan dalam waktu 2 bulan, kalau lihat dari semuanya ini, ya ini nomor 1, nomor 6, nomor 2, itu nomor 3 gitu loh. Tekan, tadi kita sama-sama dengar apa yang disampaikan sama Pak Abun di sini. Melihat dari before after dua ekor ya, istilahnya di sini satu ikan sama apa basic ekor ya, basicnya tidak jauh beda, size nya juga ini selisih sedikit. Di sini sudah ditetapkan, tadi rekan-rekan dengar sendiri penilaian dari Pak Abun berdasarkan apa-apa semua real, tidak ada yang ditutup-tutupin, terbuka semua. Di sini Pak Abun juga tidak tahu ini ikan siapa, ini ikan siapa, ini ikan siapa, ini ikan siapa, rekan-rekan. Nah, saya di sini tetapkan untuk juara 1 ikan nomor 8. Tank 8. Juara 2-nya nomor mana ya? Iya. Ikan tank di nomor 6. Nomor 3-nya ikan di tank nomor 7, rekan-rekan. Ya. Rekan-rekan bisa lihat sendiri, ini sudah tetapkan. Atau kita langsung panggil. Ya, yang punya ikan nomor 8 silakan. Siapa ya? Siapa nomor 8? Ikan nomor 8, ikan nomor 6. Ikan nomor 6 jadi dua. Gua telak yang punya orang itu. Nomor 7 siapa? Saya. Jadi wakil kamu siapa? Lu dok, ini dok. Nomor 6. Jadi yang maintenance, yang respon maintenance ini. Dengan Kak siapa? Dengan Wahyu. Wahyu. Media sosialnya apa, Kak? Aldi Goldfish. IG-nya itu Aldi Goldfish. Ya, Facebook-nya juga Aldi Goldfish. Kesan-pesannya acara ini gimana, Kak? Ya, kesannya sih appreciate lah buat Lancer Farm yang sudah berani membuat keeping contest di Lampung. Harapannya ya ke depan lebih meriah lagi, pesertanya lebih banyak, dan otomatis juga minat untuk grooming atau keeping hobi lebih keren lagi di Lampung. Nah, untuk teman-teman hobi di Lampung, maksimalkan kalau memang kita rekan-rekan ada untuk acara KC, kita bisa miara atau membuktikan hasil grooming kita. Kita bisa silaturahmi sama teman-teman kita. Kalau untuk hasil hadiah atau piala atau menang, itu sih bonusnya. Tapi untuk silaturahminya itu yang penting. Mungkin ya. Satu punya kokil.